Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman ya. Sekarang kita berada di jembatan Lahor, tepat di perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar. Nah, kalau ini ke arah Malang, sedangkan untuk ke arah sebaliknya itu arah Blitar. Mohon maaf tadi ya, sudah ada video kereta CL Penataran yang mungkin terlambat karena dijadwal tidak ada, jadi kurang lebih 3 jam. Dugaan saya adalah karena ada KLB truk mogok di perlintasan stasiun Blimbing. Nah, kita saksikan ini adalah CL Penataran dari Blitar tujuan Surabaya via Malang. Kalau sepertinya yang lain tidak terganggu ya teman-teman, mungkin hanya kereta penataran yang tadi. Selamat menyaksikan, terima kasih. Kita bisa dengarkan bersama-sama teman-teman ya, setiap kereta yang melintas jembatan ini akan terdengar suara gemuruh yang lumayan menyeramkan ya teman-teman, tapi ketika mereka kereta ini sudah lewat, suara itu akan menghilang. Terima kasih. Ya, 3 cerobong asap itu merupakan bendungan Karangkates ya teman-teman. Jadi lokasi tepatnya ini adalah dari arah Malang ini setelah 2 jembatan Karangkates teman-teman ya. Yang kalau memang teman-teman pernah ke arah Malang atau Jawa Timur pasti pernah mengalami masuk 2 terowongan ini. Suasananya sangat bagus banget, cuaca sangat cerah. Kita akan saksikan juga sebentar lagi kereta komuter lain penataran dari arah Surabaya tujuan Blitar. Mungkin teman-teman masih asing dengan istilah CL ya. CL ini artinya komuter lain pengganti dulu namanya mungkin kereta api lokal. Sekarang dirubah karena biar lebih familiar yaitu CL atau bisa disingkat dengan komuter lain. Nanti keretanya dari arah Malang akan melewati jembatan. Sudah terlihat ya teman-teman, kita saksikan bersama CL Penataran tujuan Blitar dari Surabaya via Malang. Terima kasih. Ya, masinisnya lumayan ramah. Tadi sebelum masuk dibunyikan semboyan 35 sebelum masuk jembatan. Tadi waktu melintas sini juga dibunyikan semboyan 35. Video yang terakhir ini merupakan kereta api Gajayana flagshipnya di jalur Malang Gambir. Harga tiketnya lumayan wow, mahal apalagi untuk kelas luxury-nya. Tembus 1,5 juta rupiah. Cuman memang sekarang waktu tempuhnya lumayan cepat, yaitu kurang lebih sekitar 12 jam. Kita saksikan bersama teman-teman ya, kereta api Gajayana tujuan stasiun Gambir. Terima kasih. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa untuk share, like, dan tentu saja subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.